gini pemirsa, bagus, tidak ada karatnya. Terus ada panci-panci juga, semua ini bekas pemirsa tuh. Wajan-wajan. Ini kalau yang bagus kayak merek Tepal seperti itu. Nah, seperti ini kan. Ini bagus banget nih. Wah, masih bagus loh pemirsa tuh. Ya kan, buat goreng apa namanya? Goreng telur begitu kan. Kita kalau lagi camping ke hutan goreng telur. Ini bagus loh. Tuh. Bekas-bekas. Mikro. Pasar Loakan di Hong Kong pemirsa, rame. Murah banget loh. 106 udah bagus modelnya. Di sana lihat orang-orang ini, India ini yang jualan di sana, lihat gerobaknya. Di sini lihat tuh lagi. Ini pasar Loakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabar semuanya? Wilujeng wayah ya. Di sini saya lagi berada di Pasar Loak di Hong Kong, dan di sini tuh pasar loaknya itu murah banget gitu loh. Dan mereka bukanya itu biasa jam, sekarang udah jam 5:30, biasanya ramai itu jam entar malam, pokoknya ramai banget jam 6 sampai entar malam jam 9, jam 8 di sini ramai dan banyak orang pemirsa. Di sini ada orang joget-joget, ada orang nyanyi-nyanyi di pinggir sini juga. Terus ini semua buka, ini pasar Loak sampai sana. Tuh, karena saya ini masih 5:30, mereka belum buka semua. Jadi murah banget. Yang mau pulang ke Indonesia, beli oleh-oleh di sini murah pemirsa. Di Indonesia kan misalkan kita bingung nih, mau beli oleh-oleh apa nih, bisa dilihat nggak tuh. $1 satu pemirsa, $10 $13. Dan ini gantelan HP-nya keren-keren bro. Tinggal dipilih. Di sini boleh milih ya pemirsa. Ih, ada si Shinchan tuh pemirsa. Boneka juga, Win. Semua ada tuh kan. Terus ada Hello Kitty juga. Terus ada gantelan kayak gini juga pemirsa tuh. Terus ada catokan tuh. Ini catokan buat kuku, sekarang sudah variasinya keren loh. Terus terus ada apa? Tuh. Yang suka ini tuh, cantelan di belakang. Iya, ada aku di hatimu. Keren banget pemirsa. Adidas keren. Ini bis. Jadi aku mau borong sekarang karena temanku mau pulang cuti ke Indonesia. Jadi ini buat oleh-oleh katanya ya. Murah loh beli di sini. Keren-keren rumah samu. Ono Hello Kitty bro, yang suka Hello Kitty. Terus ada lagi Doraemon. Terus ada mana lagi? Tuh, Snoopy ya ini, apa bukan? Dan Hello Kitty-nya banyak-banyak dan ada Winnie the Pooh. Ayo, mau dipilih? Mau beli berapa? Udah belum? Winnie the Pooh? Sama Adidas. Oh, Supreme sama Adidas. Ini ada Adidas merah, mau enggak? Ini mau enggak merah? Bagus loh. Atau yang ini yang biru. Ih, keren pemirsa. Ini $1. Kalau beli $10 dapat 13 biji. Tuh, kita borong tuh. Kita borong. Karena di sini tuh kayak rumahnya sudah lama ya. Kayak kampung sudah tua gitu rumahnya, bisa dilihat tuh. Rumah-rumahnya di Hong Kong juga ada gitu, rumah yang sudah tua lama banget tuh. Lihat gak ke atas tuh. Jemuran-jemuran ditaruh di bawah kayak gitu ya, tuh bisa dilihat. Dan di sini lagi ada sembahyangan, kalau orang Hong Kong sembahyangannya kayak gini dibakar. Masih ada lagi ke depannya. Ada tas juga. Terus ini yang besar-besar pemirsa. Terus ada mainan anak-anak juga. Nih yang mau pulang Indonesia nyenengin anaknya ya. Kita bingung mau beli apa di sini, murah-murah bro. Enggak tahu juga ya. Murah-murah loh. Ini cuma $30 kayak gitu. Ih, pistolannya keren tuh, yang anaknya cowok, punya cowok. Ini pasti suka kayak gini-gini tuh, suka banget lah. Nggak mungkin enggak ya. Terus ada yang buat anak kecil juga, boneka juga ada. Ini juga berapa ya tadi harganya? $6 loh pemirsa, murah banget. 20, ini 20 pemirsa. 20. Tuh, mereka sudah mulai mau buka. Kalau malam di sini rame dan penuh semua. Dan ntar kalau malam banyak orang yang kesini juga kayak gitu. Tas-tasnya lucu-lucu, unik-unik, aksesorisnya. Di sini berapa ya? Harganya belum digantungin pemirsa. Ada kacamata juga. Ih, antik-antik ya kacamata zaman sekarang, ada segitiga biru. Kayak terigu aja. Duh, ampun.
Dan ini tuh pasarnya di Samsuipo Exit C, pemirsa. Samsuipo, Yaumatei, salah. Maaf. Ini di Yaumatei, Hong Kong, Exit C, keluar Exit C, terus ke belakang, terus ketemu deh sama tempat ini. Panjang banget ini ya. Kalau malam di sini saya ngevlog kayaknya ramai banget. Dan kita sekarang mau ke pasar loak yang ada di Samsuipo sana. Itu lebih apa ya? Lebih seru lagi kalau di sana. Baju sampai 100 dolar berapa? 6 apa 5? 6. 6 biji baju 100 dolar. Nah, pemirsa, kalau dari sini kita keluar, ini Samsuipo keluar exit A2. Kalau yang tadi jualan baju itu keluar exit B ya, Samsuipo ya pemirsa. Jadi kita mau ke pasar loak sini. Jadi di sini banyak banget pasar loaknya. Di sini lumayan murah juga. Ya murah lah pemirsa, di sini banyak sekali. Jangan heran ya kalau di sini tuh banyak orang Pakistan, Bangladesh, India. Terus di sana pasarnya bisa dilihat sekarang penuh banget ya pemirsa. Tuh. Oh, di sana HP, terus ada alat apa ya namanya? Alat bu. Weh, ke situ. Tuh pemirsa, jadi ini enggak tahu nih cahayanya kenapa. Semua ada di sini tuh, apapun itu ada. Mulai dari jam tangan, dan ini harganya murah sekali pemirsa. Di sini kebanyakan aksesoris-aksesoris tuh, kayak baterai-baterai, keren banget nih. Wow. Kayak kabel-kabel, terus yang suka apa ya namanya, buat ngebor itu, tembok, ngebor tembok itu juga ada. Tuh ini kabel-kabel kayak gini nih, kalau pulang Indonesia bagus nih bawa seperti ini. Di sini lebih murah pemirsa, kalau di toko mahal banget. Ini 63 dolar, ini yang gede banget loh kayak gini. Ini 68, tuh merk Amerika punya pemirsa. Itu bagus sekali kabelnya tuh, tebel banget ya. Tuh. Beda sama yang di Indonesia kan agak tipis ya kabelnya. Kalau di sini tebel banget tuh. Penuh banget di sini. Semoga tidak ada copyright karena ada musiknya. Terus di sini ada baterai-baterai juga. Tuh pemirsa, jadi jauh banget, luas banget. Tuh ini kedepannya masih juga ada, keluar exit C2 juga bisa ya pemirsa. Tuh masih luas kita ke depan. Di sana juga masih pasar, di sebelah sana juga masih pasar. Tadi kita dari sana. Jadi benar-benar luas banget pasarnya, ini luas banget pemirsa. Terus kalau di sini yang loakan di sini, ini ada mak-mak kayak gini loh pemirsa tuh. Mak-mak jualan seperti ini pemirsa tuh. Kalau di sini bisa di apa namanya? Bisa di ini bekas ya pemirsa, bisa ditawar lebih murah. Nah, ini juga ini mereka mau jualan nih pemirsa tuh. Bisa dilihat enggak? Tuh, ini loakan di Hong Kong, ini juga mau jualan. Dan sebelah sana juga ada banyak sekali. Nah, ini sepatu-sepatu seperti ini. Ini sepatu-sepatu seperti ini, loakan seperti ini bisa ditawar pemirsa. Dan ini tuh sepatunya sepatu bekas ya, kayak gini tuh. Sepatu kulit kayak gini, bekas ini. Tapi bisa ditawar ini. Tuh, bisa dilihat. Terus ada pisau juga. Tuh, pemirsa pisaunya. Kalau pisau luar negeri mah tidak berkarat. Ya, nggak tahu kenapa. Kalau yang dari Hong Kong boleh beli. Kalau kayak gini pemirsa bagus, tidak ada karatnya. Terus ada panci-panci juga, semua ini bekas pemirsa tuh. Wajan-wajan. Ini kalau yang bagus kayak merek Tefal seperti itu. Nah, seperti ini kan. Ini bagus banget nih. Wah, masih bagus loh pemirsa tuh. Ya kan buat goreng apa namanya? Goreng telur begitu kan, kita kalau lagi camping ke hutan goreng telur. Ini bagus loh. Tuh. Bekas-bekas mikrofon seperti itu. Wow, oleng loh. Oh, wow. Wow, very good. Wow, tuh pemirsa ininya kuat banget loh. Weh, buah sini, Bu.
ada yang terbaru loh. Wow. Teleponan, jadi teleponan kita pesean bisa pakai ini ditaruh. Oke, okay, di sana tadi kan ada. Eh, Cina. Semen kok. Semen kok. Oh. Oke. Okay. Pemirsa HP-ku keren, Bro. Ayo. Ayo. Iya, ayo. Ayo. Wow. Tuh, jadi seperti ini. Ayo. Mari ku. Very good. Iya, let pesan kayak gini juga pemirsa. Iya, siap. Oh, wow. Ini model terbaru pemirsa. Kayak Jin, dosin. Sanggo. Samko, sam-sam. Samen sanggo. Oh, $15 satu. Oh, samen engko. Ya, jadi kalau beli 5 ini $10 loh pemirsa. Wah, kuat banget ini. Oh, Thailand ya, Niko. Oh, ini kok yang lenga. Halo, halo. Halo. GoPro. Oh. Ayo, enggak. Kita mau beli 5 pemirsa. Okay. Yang buat HP itu ya. Terus kita masih ke depan pemirsa tuh, masih banyak gitu. Terus di sebelah sana juga ada ya pemirsa tuh, mau lampu hias, mau apapun itu. Nah, ini adalah orang yang suka ngecek kalau ada orang jualan itu kayak dari imigrasi seperti itu pemirsa. Di sini barang-barang bekas ini, lowak ini, ntar malam mereka jualan seperti itu. Dan yang buat bangunan itu juga ini bisa ya, ini buat bor-bor ini. Kalau di Indonesia ini bagus banget nih mesinnya. Iya, ini mesin apa lo? Aku tuh simbae tuku tuh satu pemirsa buat suami ya. Iya, buat suami pemirsa. Jadi yang mau pulang Indo, kalau mau pulang Indonesia di sini beli semua ada tuh mesin bornya, buset. Ini bagus loh. Ini Oh, 3. 3. Jadi bisa diborong, bisa kalau beli 5 itu lebih murah. Mai toti bengti hame. Oh. Wah, ini ada mesin Shinso juga. Bye, Mbak. Tuh ada ini pemirsa, ini buat apa namanya? Oh, bagus-bagus. Le, aku tahu yang tentang bangunan, aku mesti beli dari sini pemirsa. Ini di Indonesia kepake dan ini barangnya bagus banget. Tahu kan kualitas Hong Kong itu bagus pemirsa. Tuh ini besinya buat ngebor, ada berbagai banyak tuh. Ada tang juga, ada ini buat kayu, terus ini buat kabel. Kebetulan adekku itu suka banget ya uprek-oprek begitu. Nanti insya Allah tak beliin mau pulang Indonesia, kunci-kunci semua ada buat bor tanah, tembok semua ada tuh pemirsa. Banyak sekali, lihat kabelnya. Jadi di pasar Lowak ini terkenal banget kalau yang di Samsuipo ini ya pemirsa. Banyak sekali orang belanja ke sini. Ya maksudnya bisa ditawar, barangnya masih oke juga. Terus ini ada pancingan, terus di sana ada langganan saya biasa beli cacing. Waktu dulu suka mancing, terus saya beli pancingannya juga kayak gitu, kail kayak gitu. Tuh pemirsa, Shinso juga. Kelihatan gak pemirsa? Ada antena kayak gitu ya. Ini pasar Lowak di Hong Kong ya. Ya, kalau kita bisa milih, pinter milih, harganya murah, barangnya masih bagus, begitu. Sebelah sana juga. Nah ini apa ya? Ini pancingan ya. Di sini saya biasa, ini langganan saya di sini pemirsa. Ini langganan saya beli pancingan di sini. Koko, holai moking kelewo. Timalai. Ngoholoi mo tiu iya. Momtan. Haya. Tuh pemirsa pancingannya, wah keren-keren. Hayam ci happy na ika tiu yi ho yi ah jen haya. Tanai hoti lo ho yi tamai. Ini tuh. Saya sering beli buat mancing di sini pemirsa. Di sini komplit banget loh. Aksesorisnya. Nah, ini juga loakan pemirsa. Ini kayak gini gitar.
kayak gini gitar ini ntar dijualnya lebih murah ya kalau mereka sudah jualan malam. Ini kayak gini gitar bisa ditawar loh lebih murah, dan di sana juga masih banyak pemirsa emak ya kayak gitu yang jualan loakan. Bentar ya, aku kesini. Tuh di sini juga di pinggir jalan, lihat. Kalau nggak percaya ya. Tuh lihat di pinggir jalan, bisa dilihat nggak pemirsa tuh? Ini masih panjang loh mereka jualan loakan di sini tuh, apapun ada tuh pemirsa. Ini kebanyakan mereka orang tua yang jualan itu. Nah kayak gini roda-roda, kalau ini masih bagus loh. Di Indonesia ini kepake juga buat angkut-angkut bata, batako kayak gitu ya. Tuh ono sendal, ono opo, sembarang-barang ini bisa di ini noh kan mas upa namanya udah tua ini yang jualan. Leongman ah? Leongman, $2 pemirsa, aduh. $2 tuh, ini si Abah juga ini jualan kipas angin. Niko Keijina Abah. Niko Keijina. Saya siapa? Ah? Oh, 78 pemirsa kipas ini. Dan di sana itu masih panjang pemirsa yang jualan loakan ke sana. Karena aku sudah malam mau pulang gitu ya. Terima kasih banyak buat semuanya. Semoga tidak bosan ya. Pokoknya terima kasih banyak. Di sini panas banget karena sekarang di sini 33 derajat tuh. Ada anjingnya pemirsa dua. Lihat nggak ada anjing di atas roda, dia mau juga mau jualan, bisa dilihat nggak? Oh, salah arah ini. Jadi semangat terus, sehat terus buat semuanya. Kayau. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden.